Terus ini adalah baju-baju yang mau aku kasih. Tapi aku pengen. Jadi aku harus Oke, karena baju aku tuh udah numpuk, jadi aku mau benerin. Ini adalah baju kerja. Terus kalau di sini itu jaket-jaket semua. Ini celana yang dipakai untuk kerja. Terus di sini baju rumah dan di situ adalah baju olahraga. Sekarang karena hari Minggu, aku mau merubah semuanya. Trian. Tara. Terus ini adalah baju-baju yang mau aku kasih. Tara. Sudah berpakaian karena udah mau langsung. Sepi. Semuanya sih, cuman ini hah? Mau ikan dori itu? Mau boleh? Hari pertama puasa, makan di luar, sepi banget. Lebih cuy. Makarel. Kita di cafe Ganvia kalau nggak salah. Sepertinya habis hujan, tapi aku nggak tahu hujannya itu jam berapa deh. Kenapa macet banget ini? Padahal tadi sepi banget loh di sana. Oke. Dan ini yang kedua. Harusnya selega ini. Alhamdulillah, makasih. Cerah banget hari ini. Bisa makan dulu. Pergi lagi, Kak. Enggak. Udah. Alah. Jadi aku beli photobook-nya Red Velvet. Aku beli karena apa? Karena photobook-nya tuh bagus banget. Jadi dia tuh kayak garden, atasnya langit biru cerah. Itu aku suka banget yang kayak gitu. Jadi aku beli. Seger banget. Ini temanya ibu-ibu jualan, ya kan? Ya. Jualan ini meja pelanggan nama Sunu. Di outfit untuk hari ini. Jadi di meja rias aku tuh emang nggak ada kaca kecuali ini. Ini juga dapat dari hadiah. Jadi kalau kalian
jualan kaca, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti siapa tahu aku cocok, bisa jadi bisa beli. Binatang apakah itu? Oh, oh. Kenapa ya? Semua makanan? Gak bisa fokus. Kasian banget, Ih. Sendal, Mak. Kak, pakai sendal, Kak. Jangan. Oke, seperti biasa aku ada paket. Body cream, tapi ini adalah body bleaching. Terus kalau pakai ini harus banget bilas. Jadi ini beda sama body cream. Fix banget sih aku bakal dimarahin sama mama. Nah, kalau ini bagi kalian yang belum tahu, jadi ini tuh permen gulung. Ini sedotan, bukan sembarang sedotan. Daging yang kemarin ini ya. Ini apa? Ayam, ayam fried chicken gorengan. Enak. Apa nih? Lucu banget. Jadi ini adalah outfit aku hari ini. Hari ini karena aku pakai jaket, jadi aku bawa kipas angin. Soalnya takut nggak dingin AC-nya gitu. Aku siangnya itu lagi lihat si Nadia Omara, kisah-kisah nabinya yang dia pernah ceritain itu Nabi Nuh. Teknya langsung ke sore. Iya, bener-bener semua. Dapat gak ya? Makasih. Menjemput. Jadi ini tuh rambut nenek, tapi kenapa jadi begini ya? Terus kedua ini, jadi aku beli 2 pack. Aku beli tas yang lucu banget. Tara, lucu banget kan sih? Aku suka sih kualitasnya kayak bagus gitu. Ini adalah paket dari Miniso. Mari kita buka. Jadi ini adalah organizer. Sebenarnya setelah check out ini banyak banget harga yang murah di bawah Miniso ini, tapi aku kayak ya udahlah, yakin gitu. Toh juga review di Miniso-nya tuh banyak banget yang datang dengan selamat gitu. Nah, ini nih. Lucu banget ya. Selanjutnya adalah mikrofon. Kayak gini nih. Ini apa ya? Ini buat di kamera, ini lucu banget. Jadi aku udah matiin lampu, terus inilah hasil dari aku rapi-rapi tadi. Terus kalau yang sebelah sini, ini aku jadinya kayak gini naroknya. Terus kalau ini, itu ada body lotion, terus yang spray kayak gini taruh di sini semua. Dan tab aku, biasalah kalau nonton drakor juga di sini biasanya. Jadi pagi ini aku mau maskeran. Jadi ini yang udah aku buka tuh 2. Kalau ini masker untuk komedo, dan kalau ini masker organik biasa. Tinggal sedikit banget. Aku tuh suka banget sama masker organik. Ini artinya juga udah pas.
Jadi itu aku punya racikan lotion. Aku pakai ini pertama. Terus yang kedua aku pakai Scarlett ini yang botolnya warna ungu. Nih aku contohin. Jadi karena aku cuma mau pakai di tangan doang, aku pakainya tuh sedikit aja. Jadi gini, ini itu sebenarnya bagus mutihin, wanginya juga enak banget, semua varian itu wanginya enak banget. Tapi dia tuh kering, jadi aku harus pakai ini biar nggak kering. Sebenarnya bisa pakai yang mana aja ya, tapi aku lagi nyampur pakai Vaseline ini gitu. Tumben pagi pak. Oke. Tumben belum dipasang itunya. Mari pak. Banyak yang berjatuhan. Karena aku udah mens, jadi mari kita injek. Apa ya ini ya? Gak mau dong. Ini. Tuh kan dia kata ini. Aku udah sampai rumah, terus aku mau cerita. Jadi aku tuh mau beli bantalannya doang. Jadi ada yang rekomendasi kalau beli aja suwe murah. Oke. Okay. Ini sudah terpasang tuh. Jadi tadi karena mama tahu aku mau ambil mobil, terus aku disuruh beli chicken wings dulu nih. Ini kan aku lagi pakai hijab baru ya, jersey. Panas banget sumpah. Aku sampai nyalain ini. Coba lihat. Yulu. Sumpah norak banget. Dia barusan bilang, kok aku kayak orang luar negeri ini. Maksudnya apa sih orang luar negeri? Ya, orang luar negeri yang kalau pakai kerudung tuh kayak gini. Oke. Gimana? Itu dalemannya. Oh my god. Warna hijau. Jadi aku latihan sama Kak Tiara yang berada di sana. Terus mau coba gitu loh gimana cara kalau pakai PPT. Tara dan view. Terus sama ayam, aku mau beli ayam karena ayam di sini aku kurang suka. Makanya beli yang favorite aku. Ini sirup dan satu lagi parmesan. Sudah datang kakak, lihat deh. Ya, Mia. Bu Besti. Oke. Ibu. I want. Ini punya aku, ini punya Kak Tiara. Ibu ambil aja punya aku. Mau berapa? Dapat takjil lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah membagikan takjil. Ini bagus banget, lembut banget di bibir. Ah gila nih, wah ngaco. Itu ternyata gak hilang. Aduh cantik banget, suka banget. Ya ampun baiknya. Tumben banget loh, maksudnya YOU tuh seharga kayak gitu tuh dapat sampel. Ini dia artisnya. Tara. Waduh, kok gelap ya. Jadi ternyata ini tuh ada baunya, bau melati gitu, enak banget deh.